kita nak teruskan berikan tumpuan berkenaan dengan apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan penjana dalam membantu ekonomi negara kita, memulihkan ekonomi negara kita. Dan tumpuan kali ini ialah industri IKS itu sendiri, melibatkan mereka yang berniaga secara kecil-kecilan. Ya, betul. Okey, kerana itu kita nak beri tumpuan kepada PKS Jana Ekonomi Negara bersama-sama dengan pengusaha IKS kita ini yang dengan satu jenama yang memang terkenal di seluruh negara, ada lebih kurang 100 cawangan yang ada. Dan pastinya juga turut terkesan bila berlakunya PKP. Jadi kita nak terus bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini, itu Encik Mohd Asri Hin Hamid, pengusaha IKS kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, okey. Jadi betul lah saya bagi tahu tadi faktanya, ada satu jenama hot burger yang memang 100 cawangan di seluruh Malaysia. Dalam 100 yang nampak macam gah tu, tetap terkesan juga sewaktu tengah PKP. Boleh kongsi dengan kita terlebih dahulu tak? InsyaAllah, boleh. Okey. Apa COVID satu benda yang di luar jangkaan kita. Ya. Yeah. Luar biasa. Satu dunia terasa. So, bila perkara ini bila berlaku, yang melibatkan penjagaan semua sektor. Ya. Perkapalan, penerbangan, makanan, kilang, segala-galanya. Macam kami PKS juga terkesan. Sangat-sangat terkesan macam penjaga tepi-tepi jalan. Ya. Kebanyakan orang mengharapkan daily cash, aliran tunai yang setiap hari, yang bukan ada gaji bulan. Antara yang paling terkesan adalah kami. Seperti penjaga pasar malam, penjaga gerai-gerai yang tak ada pendapatan. Kebanyakan penjaga-penjaga gerai ini tepi jalan, dia tak ada KWSP, tak ada Pekeso, tak ada SSM pun ramai. So, antara yang terkesan. So, dalam tempoh PKP ini, kami terputus. Terputus sumber pendapatan. Itu antara yang terkesan. Okey. Jadi, apa mungkin langkah yang dibuat di bawah jenama hot burger ini sendiri untuk memastikan semua peniaga-peniaga yang ada cawangan dekat seluruh Malaysia ini akan terbela juga nasib mereka dalam tempoh itu? Apa perancangan yang dibuat sebenarnya? Okey. Kami perlu memikirkan satu benda yang baru. Okey, seperti budaya burger. Burger ni di Malaysia satu budaya yang biasa. Setiap kampung, setiap taman, setiap felda pasti ada burger. Cuma apa yang kita tahu, burger ni kebanyakan store-store burger ni ada hampir 25,000 penjaga burger di seluruh Malaysia. Mungkin lebih. Budaya kita makan burger ni lewat malam. Tetapi dengan PKP ni kita baru boleh mula menyaga. Setengah-setengah negeri dia bagi tempoh sampai 10 malam. Setengah-setengah dah boleh pergi sampai ke jam 12.30 malam. Tetapi budaya burger ni biasanya sampai pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi dan 4 pagi. Benda ni sebenarnya memberi kesan kepada kami. So biasanya kalau pukul 10 malam tu kami baru nak start. Baru nak start. Biasanya penjaga burger begitu. So saya mengharapkanlah ada sedikit kelonggaran masa untuk segmen penjaga burger ni. Dia bukan seperti kedai farmasi. Dia juga makanan, tapi masih lagi sebenarnya pukul 12, pukul 1 pun masih lagi ada pergerakan, tapi makanan dah, bekalan makanan dah putus. So benda ini bagi kesan yang besar sebenarnya pada penjaga. Selepas kami dah menjaga sekarang ni, saya duk tengok rekod jualan masih lagi belum bagus lagi. Kita masih lagi banyak, kebanyakan penjaga-penjaga hilang pendapatan lebih kurang dalam 30 hingga ke 50% lagi. Masih belum sampai. Bagi penjaga yang ada gunakan pekerja, itu bagi kesan yang besar. Betul. Kalau kita lihat sepanjang PKP dilaksanakan, ada usahawan yang terpaksa gulung tikar, tutup cawangan mereka dan sebagainya. Kerana menanggung kerugian, baik saya tutup ataupun beralih angin ke perniagaan yang lain. Bagi hot burger sendiri, di bawah mereka yang berada di bawah hot burger ini bagaimana? Mungkin ada pelan yang telah disediakan ataupun supaya mengelakkan mereka, kalau mungkin jangan berhenti terlebih dahulu dan akan sambung semula. Alhamdulillah. Untuk segmen burger, saya nampak tak memberi kesan yang sangat besar. Seperti menjaga restoran. Restoran kalau dulu sekali boleh masuk 50 orang, sekarang dah tinggal 25 orang. 25 orang pun tak penuh lagi. Masih lagi orang berhati-hati. Orang tak nak tunggu, orang sekadar beli, bungkus buat balik. Tetapi bagi segmen penjaga burger, segmen yang tepi jalan yang jenis beli balik, beli bawa balik, tak ada makan situ, itu sebenarnya tak memberi kesan yang sangat besar. So
saya tengok di bawah usahawan Hot Burger tak ada yang kata nak keluar. Tak ada. Saya tengok tak ada. Apabila kami mula-mula buka tu memang sambutan pula luar biasa. Jualan kami 3 kali ganda. Kemungkinan orang rindu. Nak makan burger. Dah lama tak makan. Bila buka tu orang serbu lain macam sikitlah. Tapi sebenarnya tidak memberi kesan yang sangat besar daripada untuk yang tepi-tepi jalan ni kurang. Melainkan yang ada restoran, yang ada sewa kedai, 4,000, 5,000, 3,000 pekerja sampai 7-8 orang, itu memberi kesan yang besar. Tapi bagi pada peniaga-peniaga kecil ni saya rasa tak memberi kesan. Ya, cuma pendapatan mereka sedikit berkurangan berapa peratus disebabkan waktu operasi. Maknanya selalunya orang makan burger tepi jalan ni lewat 9-10 ke atas. Tapi bila waktunya hanya terhad, jadi tak dapatlah nak cari rezeki lebih daripada itu. Ada satu lagi kesan dia. Kesan dia satu lagi, kelahiran peniaga-peniaga kecil ini bertambah. Pesaing pun bertambah. Sangat ramai. Kalau dulu macam satu tempat, contoh dekat Gombak, saya punya jalan tu ada satu je, saya yang peniaga burger. Sekarang ini saya tengok dah ada sampai 25 peniaga. Peniaga-peniaga baru, usahawan-usahawan baru ni keluar. Yang jual burger juga. Jual burger, jual macam-macam jual. So kuasa pembeli itu semakin kurang. Nah, masih ini kemungkinan masih PKP itu, banyak orang tak boleh berniaga, orang tak buat kerja, dia timbul minat berniaga, buat curry pub, buat ini, buat pizza, buat buah, jual ikan, jual macam-macam jual. So bila dia orang dah mula start berniaga, dia orang dah mula rasa keseronokan berniaga, pegang cash, jadi akhirnya bila habis tempoh PKP pun dia orang ingin teruskan. Terus berniaga. So, sebenarnya benda ni bagi dia ada baik dia. Baik dia timbul usahawan-usahawan baru, peniaga-peniaga baru. Dan peniaga-peniaga lama ada sedikit kesan juga sebenarnya. Yalah, sebab mereka yang memang daripada dahulu memang bergantung kepada perniagaan semata-mata kan. Terkesan jugalah walaupun kita nampak adalah positifnya, ada pertambahan peniagaan dan sebagainya. Cuma difahamkan, di bawah jenama Hot Burger ini sebenarnya membantu bagi mereka yang betul-betul susah dengan penuh syarat-syarat yang betul-betul susah, ada anak ramai dan sebagainya. Tapi difahamkan untuk sepanjang tempoh PKP ada juga beri kelonggaran dan ruang kepada mereka yang tidak mempunyai pendapatan yang terlalu rendah. Tapi terjejas disebabkan PKP. Dibantu juga mereka ya? Bantu, kita akan bantu. Okey. Selepas PKP ni permohonan untuk jadi usahawan Hot Burger ni, untuk meniaga burger ni ramai. Okey. Kalau dulu berapa, sekarang berapa? Kalau dulu kami dapat permohonan satu hari dalam 30-40 orang. Hari ini dah cecah sampai 200 orang. Sehari? Sehari. 100 hingga ke 200, kadang-kadang cecah sampai 300. Memohon untuk dapatkan meniaga Hot Burger. Mungkin Hot Burger ni mungkin dia ada satu kelainan, dia ada satu keunikan dia, mungkin satu konsep program dia untuk membantu. So kita insyaallah dengan daya upaya kita, dengan sedaya upaya kita, cuba membantu untuk mengurangkan. Sekarang masalah pengangguran masalah dia. Masalah pengangguran. Mungkin ramai juga yang ingin mencuba perniagaan secara kecil-kecilan ini, golongan muda, golongan belia. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, keperluan untuk berniaga secara dalam talian pun sebagai satu alternatif ataupun cara yang terbaik untuk mereka meluaskan dan mengembangkan perniagaan. Bagi sendiri bagaimana untuk mengaplikasikan perniagaan dalam talian? Ini berdasarkan pengalaman dalam talian. Dalam talian, satu program yang baru macam contoh COD, Foodpanda, GrabFood. Okay, sebagai satu contoh, Foodpanda sebagai satu contoh, satu usahawan kita dekat Lok Yu, ataupun satu lagi dekat Kampung Pandan. Saya terkejut sebenarnya tengok. Saya tak sangka, dalam pengalaman selama 20 tahun menjaga burger ni, saya tak sangka Foodpanda ni dia boleh membantu peniaga-peniaga kecil. Contohnya lah, dalam talian ini, dalam talian dia boleh dapatkan jualan penambahan sebanyak 2,000 satu bulan jualan. Ada yang 1,000, ada yang 2,000, ada seminggu yang boleh cecah sampai 700-800 seminggu. Memang sebenarnya banyak membantu. Cuma bukan semua tempat. Ibu kota boleh. Kalau luar masih lagi kurang.
Okey. Tapi itulah dia, usaha tu memang sentiasa berterusan dan tak dinafikan juga mana penjana sendiri ada banyak membantu industri PKS itu sendiri. Dan kita ucapkan selamat maju jaya lah kepada kesemua peniaga-peniaga PKS kita, terutama sekali juga mereka yang berada di bawah jenama Hopper sendiri. Terus berusaha, insyaAllah sama-sama kita sokong sebab yang paling utama adalah dari Malaysia. Ya betul. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Muhammad Asri bin Hamid, pengusaha IKS, untuk mengongsikan bagaimana cabaran juga khususnya bagi usahawan yang sedang kembali memulakan ekonomi negara dan pada masa sama kembali untuk memulakan juga perniagaan mereka. Terima kasih. Baik.